saya ingin update dinamika sebarannya di mana saja, update-nya bagaimana seperti yang ada di layar ini. Yang terkonfirmasi positif sore hari ini ada 91, kalau kemarin 90 berarti ada tambahan 1. Kasus tambahan 1 ini dari Situ Bondo. Kemudian jumlah PDP hari ini 366 dan jumlah ODP 5812. Dari data yang kita bisa lihat bersama, alhamdulillah hari ini ada berita gembira lagi, tambah sembuh 3 orang. Terkonfirmasi mereka hari ini sudah kembali ke rumah, artinya sudah keluar dari rumah sakit, ada 3 orang, 3-3-nya dari rumah sakit Dr. Sutomo. Kembali teman-teman, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim dari Dr. Sutomo, baik tenaga medik, paramedik maupun frontliner dan semua yang sudah memberikan layanan terbaiknya bagi pasien yang terkonfirmasi sudah positif dan hari ini tambah lagi sembuh 3 orang. Kemudian berita duka, 1 orang meninggal, ini sudah 3 hari yang lalu meninggalnya. Kemudian kami dapat konfirmasi bahwa almarhumah positif COVID ini dari Pamekasan. Sehingga total yang sembuh ada 16 orang dan yang meninggal ada 8 orang. Ya, jadi tadi distresingkan ya Bu Gubernur bahwa rapid test itu bukan gold standard, virus corona lain yang bisa membuat positif. Sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan, apabila rapid test positif maka akan dilanjutkan dengan PCR. Satu mungkin yang perlu saya sampaikan, yang kematian tadi dari Pamekasan ternyata itu jadi bercampur dengan dengue shock syndrome. DHF itu kalau bercampur dengan ini memang luar biasa. Mm-hmm.